Wih, ada Honda Stream. Honda Stream 1700 otomatis. Wah, jarang-jarang nih tahun 2005, 65 juta. Transmisi otomatis. Odometer 227.675. Eksterior E, interior C, mesin C, eksteriornya E ya. Parah banget ya, bumper depan pecah. Velg ban imitasi karet wiper tidak lengkap, emblem tidak ada dan seterusnya. Honda Stream. Honda Stream. Pernah berjaya pada zamannya. Ini berapa? 65 juta. Limitnya 65 juta tahun 2005. Lampunya udah coklat-coklat ya. Lampunya coklat-coklat. Oke. Waduh. Dalamnya parah ya, saudara-saudara ya. Tuh trimnya, tuh udah, tuh udah. Bukan hancur sih, apa ya? Iya, hancur kali ya. Tapi masih lengkap, maksudnya nggak pecah-pecah gitu. Ini joknya ada armrestnya. Di tengah buat 3 orang, belakang 2. Mana jok belakangnya? Oh, dilipat. Ini interiornya nih, Honda Stream. Siapa yang punya Honda Stream di rumah? Tuh, maticnya tuh. Head unit. Oh, tombol buat AC-nya udah hilang. Ini matic ada di 3, di 2. Hazardnya di sini. Handbrake dan seterusnya. Nah, ini interior belakang. Udah hancur ya, interiornya kayaknya udah hancur. Bukan hancur sih, berantakan gitu. Kalau hancur kan hancur banget, pecah-pecah, sobek. Ya ini karena kotor aja nih. Kotor. Honda Stream. Nah ini. Udah dalam Hickman stop lamp defogger. Wipernya hilang. Oke. Kita hunting lagi. Nah di sini ada Sigra. Sigra 75 juta. Sigra 75 juta. Ini tahun 2017, 1000cc, transmisi manual, STNK sampai 2020. Oh, panjang nih, 19 Oktober. Odometer 159.258. Interior C, mesin D. Mesinnya D, indikator lampu normal. Check engine hidup, transmisi cukup. Sigra 75 juta. Nah, silakan teman-teman buat mobil lebaran. Buat mobil lebaran Sigra 75 juta, mobil-mobil lelang turun harga. Ada head unit GVC, AC oke, sarung jok sobek-sobek, sarungnya doang bukan joknya. Nah, lumayan lah. 2017. Ya, masih muda 2017 mah. Ya tuh. Dapat bonus bantal. Bantal Hello Kitty 2017 nih. Gimana saudara? Apakah Anda tertarik? Oh, tapi ini pecah ya. Tuh, di isolatif. Tuh. Oke, Sigra. Datsun Sigra tahun berapa ini tadi? 2017, 75 juta limitnya. Oke, selanjutnya di sini ada HS. Ini HS, Toyota HS komuter tahun 2014. 2500cc, ini manual. Solar, ini solar ya. Nota pajak 18/12/2020, masih jauh. Odometer 0. Kok odometernya 0? Eksterior C, interior C, mesin C. Kok odometernya 0 sih? 115 juta. 115 juta HS. Waduh. Ini saudara-saudara. Silahkan diambil, silahkan dibit buat mudik. Wah, mantap ya. Di belakang 4. Tapi mudiknya nanti, kalau udah boleh mudik. Kalau sekarang kan gak boleh mudik. Ntar kalau boleh mudik pakai ini tuh. Isi berapa? 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15. Set 14 orang. Tuh kita lihat interiornya. Interior depan, Pak supir manual, rem tangan tuh masih tarik. Head unit ada single din. Kemudian AC, dan AC-nya. Kemudian joknya bahan fabric. Terus di sini mana? Tempat barang-barangnya banyak banget di depan sih, dan ini bisa jadi jok nih kalau diceklekin nih. Kayaknya nih kalau ditarik ke atas bisa jadi jok nih satu orang lagi. Jadi di depan bertiga ya. Kemudian di tengah tiga, 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 belakang empat. Total 15 orang. Toyota Ace Solar. Solar. Tapi kok odometernya masih nol ya? Tuh. Odometernya masih nol nih. Mungkin belum dirapiin lagi administrasinya mungkin ya. Kayaknya nih notanya, kalau lihat notanya kayak baru datang apa gimana, saya nggak tahu. Ini plafonnya tuh. Oh, TV-nya dicopot. IS 2500 cc solar, biasa dipakai orang buat ini ya, buat travel ya, cuma mobil pariwisata. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau pengen punya di rumah, bener nggak? Keluarnya sewaktu-waktu, mesinnya di bawah ya. Keluarnya sewaktu-waktu, Sabtu Minggu, hari libur, jalan-jalan bareng sama orang-orang, bareng sama keluarga. Tapi itu nyala tuh. Odometer 135.352 km. Tuh. 135.000 odometernya. Tuh, rem tangan masih tarik. Nah, ini nih bisa buat penumpang ketiga. Kapasitas penumpang jadinya 16 orang tuh kayak tulisannya. 16 orang. Mantep punya ginian ya. Bisa jalan kemana aja. Bawa anggota keluarga banyak. 115 juta. Oke. Daihatsu Sigra tahun 2017 75 juta. 1000 cc manual. Kemudian odometernya 135.783. Eksterior C, interior C, mesin C. 75 juta ya. Oke, kita lihat interior 2017 ya. Nah, interior 75 juta tahun 2017. Jok belakang aman, jok tengah aman. Sarung jok sobek-sobek. Ada head unit single din. Kemudian ini yang enggak ada airbag-nya nih. Tuh di sini enggak ada airbag. Di setir juga enggak ada airbag. Oke, kita lanjut lagi kondisinya. Oh, beset-beset ya, bisnya rempet mungkin ya. Ini pecah. Terus kita lihat bagian depan, bagian Pak sopir. Oh, nggak bisa dibuka, kiri doang dibuka. Nah, ini. Oke, dari tempat Pak sopir aman ya. 2017 nih, 75 juta limitnya. 75 juta. Oke, kita lanjut lagi. Daihatsu Xenia saudara-saudara tahun 2016 92 juta. Ini 1000 cc manual. Odometer 71.701. Eksterior B, interior B, mesin C. 92 juta 2016. Kita cek interiornya seperti biasa. Turun harga tuh. Dari 94 ke 92. Nah, kan benar. Mobil-mobil lelang turun harga juga. Mobil baru diskonnya gede-gede. Mobil bekas enggak laku diskonnya gede-gede. Mobil lelang juga diskonnya gede-gede. Harga limitnya turun semua. Manual sini ya. Head unit single din. Sarung jok warna coklat. Door trim masih bagus. Nah, ini dia nih.
kita bisa lihat ya interiornya kayak apa. Tuh double blower Xenia, Xenia 92 juta. Ayo ayo diserbu diserbu. Xenia tahun 2013 66 juta, lebih murah lagi. Ini manual odometer 113.202. eksterior C, interior C, mesin C 66 juta. Kalau ini yang ini kan 92 juta. Nah kalau ini 92 juta, tuh kayak gini depannya. Kalau ini 66 juta. Beda ya, ada kotor-kotor dikit lah joknya ya, gak? Joknya bahan fabric. 66 juta tahun 2013 Xenia manual sama, ini lebih murah nih. Ganti sarung jok mas bro, ganti sarung jok biar cakep dipakai buat lebaran. Iya kan gak apa-apa dipakai buat lebaran, lebaran di rumah aja gak apa-apa, yang penting kan buat lebaran ya gak? Yang penting jangan pulang kampung, tentang kepala polisi suruh muter balik lagi. Camry tipe G tahun 2014 otomatik, odometer 128.496, eksterior C, interior C, mesin C 163 juta. Mendingan Avanza sini atau Camry mas bro, pilih mana, pilih mana? Camry ini 2014 2400 cc, 2400 cc. Wow, low trimnya, kulit, wood panel, ada speaker, steernya nih agak garet-garet ya, bekas digenggam, bekas genggaman. Ini masih orisinil nih, head unit, ada map, ada destination, audio, telepon, AC digital, automatic, bisa mode sport. Ada power outlet. Oh, ada cup holder. Oh, ada lighter. Console box. Oke. Camry. Pengaturan navigasi dan DVD. Ini sensor ya, depan belakang. Camry jarang laku loh di balai lelang. Benar saudara-saudara, Camry setahu saya ini harganya berapa tadi? 168 ya, 168 juta limitnya, jarang laku Camry. Gak tahu kenapa. Iyalah, mobil-mobil mesin gede kan boros. Oke tuh 163 juta. Camry 163 juta tahun 2014. Otomatik. Silakan yang berminat. Ini adalah Daihatsu Xenia tahun 2015. Ini manual, nota pajak sampai 31 Maret 2020. Oh, baru mati kemarin, belum perpanjang. Odometer 75.775, eksterior D, interior C, mesin C. Eksterior D, ah ini kali. Eksterior D. Tapi selebihnya masih aman lah, masih C ya. Masih C, interior C, interior C, mesin C, ini masih C nih. Masih oke lah bapak-bapak, ibu-ibu. Tuh manual Xenia. Xenia lebih murah dibanding Avanza. Iyalah, harga barunya juga. Tuh dia tuh plafonnya masih oke ya, gak kotor-kotor. Sarung joknya aja sobek-sobek. Tuh sarung jok sobek-sobek. Setir ngelotok. Udah ada airbagnya nih. Udah ada airbag di dashboard sama di setir. Ini ya. Oh, ada belakang blower ya. Oke. 87 juta Mas Bro. Di bawah 100. Oke, oke. Oh, banyak yang nanya, Bang Cowboy, itu kalau saya di luar kota mau ikut lelang gimana caranya ya? Ikut lelang ada dua caranya. Kalau Anda di luar kota, pertama datang ke sini. Tapi kalau kejauhan Anda ikut via online aja, online. Nah gimana caranya online? Caranya online, buka aja websitenya, beres, cincai dah.